Jalan Telaga Harapan, Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum teman-teman Mimin dimanapun berada. Jalan-jalan kembali kita hari ini, melihat-lihat kondisi dan situasi Jalan Telaga Harapan di edisi bulan September tahun 2022. Teman-teman Mimin, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang sakit, Mimin doakan semoga cepat sembuh dan jangan lupa minum obat. Untuk yang sedang berjuang mengejar jam tayang dan subscribe, terus semangat membuat kontennya, rajin-rajin mengupload, selalu bergotong royong karena gotong royong adalah budaya kita. Dalam bergotong royong, hal yang paling penting hindari spam, agar apa yang kita kerjakan tidak hilang sia-sia. Selain gotong royong, teman-teman perkuat juga konten teman-teman dengan ciri khas teman-teman sendiri, walau konten di antara kita ada yang temanya sama. Karena menurut Mimin, ciri khas atau karakter itu penting dalam kita membangun channel YouTube, agar penonton kita bisa mengenal kita walau hanya melihat dari thumbnail yang kita buat. Untuk teman-teman Mimin yang sedang mengembangkan channelnya, semoga konten-konten yang kita buat bisa mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube, sehingga view penonton dan subscribernya terus bertambah. Selalu hindari syarat dan kebijakan yang menurut pihak YouTube melanggar ketentuan mereka. Semangat terus dalam berkonten, view rame atau sepi itu hal yang wajar. Selamat menyaksikan konten Mimin hari ini. Jangan lupa berikan like jika teman-teman suka dengan konten hari ini, dan dislike saja jika teman-teman tidak menyukainya.